Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, renggangnya hubungan Saleha dan juga Azam akan menimbulkan sebuah peluang bagi Nando untuk bisa masuk ke dalam hati Saleha. Nah, kira-kira apakah nantinya Saleha akan benar-benar bisa merasakan bahwa cinta Nando kepada dirinya itu jauh lebih besar daripada cinta Azam kepada Saleha. Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Tante Dita dan juga Gania yang datang ke kontrakan Saleha untuk memarahi Saleha ya kawan-kawan, hanya karena Tante Dita melihat bahwa Azam telah menyewakan sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih besar dan lebih bagus dari rumah yang saat ini ditinggali oleh Tante Dita dan juga keluarganya. Ya, saat itu Tante Dita benar-benar marah kepada Saleha karena menganggap bahwa Saleha telah menekan Azam untuk melakukan itu semua. Tante Dita takut apabila nanti Saleha akan menguasai Azam setelah mereka berdua akhirnya menikah. Ya, kegaduhan ini benar-benar membuat Saleha benar-benar merasa sangat bersedih ya kawan-kawan. Dirinya tak tahu apa-apa, namun Saleha selalu disalahkan. Begitu pula dengan Bara yang sangat capek melihat sikap dari keluarga Azam ya kawan-kawan, sehingga Bara benar-benar tidak mau ya kawan-kawan jika Saleha menikah dengan Azam yang keluarganya bahkan tidak bisa menerima dan menghormati Saleha. Ya, meski Azam berdalih bahwa semua ini Azam lakukan karena Azam ingin memenuhi keinginan terakhir dari Nenek Siti, yaitu Azam harus menjaga Saleha. Ya, sebenarnya dalam arti menjaga itu ada banyak hal ya kawan-kawan, bukan berarti Azam harus menikahi Saleha. Bisa jadi Nenek Siti ingin Azam melindungi Saleha dan memastikan Saleha bahagia hingga Saleha akhirnya menemukan kebahagiaan itu sendiri. Ya, dengan seiring berjalannya waktu, kehidupan pun terus berganti dan kisah cinta Saleha pun perlahan-lahan mulai terkikis dengan adanya seorang laki-laki baru dalam hidup Saleha. Ya, laki-laki itu bernama Nando, pria yang memang memiliki masa lalu yang buruk dan juga kelam, namun Nando telah berubah menjadi orang yang sangat baik dan bahkan saat ini mungkin hanya Nando yang bisa memahami bagaimana perasaan Saleha. Nando tahu bahwa Saleha memiliki prinsip yang kuat karena ketika Saleha memutuskan untuk menikah dengan Azam, bahkan Nando tidak akan pernah bisa merubah itu semua. Namun meskipun begitu, Nando tetap mencintai Saleha dan mengusahakan kebahagiaan untuk Saleha. Karena bagi Nando, membuat Saleha bahagia sudah membuat Nando juga merasa sebuah kebahagiaan ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, namun dengan seiring berjalannya waktu, tak ada logam yang tidak meleleh ketika dibakar oleh api, dan tidak ada batu yang tidak berlubang ketika terus-menerus ditetesi dengan air, ya kawan-kawan. Begitu pula dengan prinsip dan juga cinta Saleha saat ini. Ya, meskipun Saleha memiliki prinsip untuk menikah dengan Azam dan Saleha juga mencintai Azam, namun dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, hal ini akan membuat hubungan Azam dan juga Saleha pun menjadi semakin renggang. Dan disitulah peran Nando akhirnya benar-benar akan muncul, ya kawan-kawan, di mana Nando akan menjadi seseorang yang selalu ada untuk Saleha dan membuat Saleha merasa nyaman ketika Saleha berada di dekat Nando. Ya, mungkin Barat juga akan lebih setuju jika Saleha bersama dengan Nando, ya kawan-kawan, karena Barat juga bisa menilai bagaimana sikap dan perilaku keluarga Nando kepada Saleha yang benar-benar sangat luar biasa. Mereka perhatian dan juga sangat menyayangi Saleha. Tentunya Saleha akan jauh lebih bahagia ketika nanti Saleha bisa menikah dengan Nando, ya kawan-kawan, dibanding dengan Azam. Ya, itulah mengapa Mimin mengatakan bahwa di saat hubungan Azam dan juga Saleha merenggang, disitulah Nando memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam hati Saleha. Ya, karena perlahan-lahan Saleha juga mulai merasakan adanya getaran-getaran cinta kepada Nando, meskipun perasaan itu selalu dibunuh sendiri oleh Saleha, ya kawan-kawan, karena Saleha hanya menganggap Nando sebagai sahabat terbaiknya. Wah, 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 makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran, ya kawan-kawan, dengan akhir dari kisah percintaan Nando, Saleha, dan juga Azam. Nah, kira-kira siapakah nantinya ya yang akan menjadi pendamping Saleha? Ya, siapapun itu, dia adalah laki-laki terbaik dan laki-laki yang paling beruntung, ya kawan-kawan. Entah itu Azam ataupun Nando yang akan menjadi pendamping sosok Saleha ke depannya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.